Pemirsa, komplotan begal spesialis jalan lintas kabupaten melibatkan perempuan diringkus polisi di Kota Bau-Bau Minggu dini hari. Ide perempuan berusia 19 tahun terlibat dalam komplotan begal di Pasar Wajo, Kabupaten Buton. Ite dan tiga rekannya pria SI 29 tahun, LA 33 tahun, dan FF 18 tahun kerap melakukan aksi begal di jalur lintas Kabupaten Buton, Kota Bau-Bau. Keempat kawanan ini diringkus Satreskrim Polres Buton dibantu Satreskrim Polres Bau-Bau sehari setelah melakukan aksi begal di jalan lintas provinsi kawasan perbukitan Teletabis Pulau Buton. Dalam menjalankan aksinya, mereka membututi kendaraan roda dua yang melintas. Di kawasan sunyi tak ada pengguna jalan, korban dihadang dengan cara disalib dan dihunuskan samurai agar menyerahkan dompet dan ponsel. Berdasarkan hasil pengembangan, rencananya uang hasil begal digunakan untuk berfoya-foya di Kota Bau-Bau. Ya, satu motor itu dua orang, kemudian yang satu motor lagi itu tiga orang. Nah, jadi yang perempuan ini ikut bersama-sama terhadap tindak pidana ini. Nah, kemudian dia yang melihat situasi yang ada di sekitarnya. Kawanan begal dan barang bukti telah diamankan di Mapolres Buton untuk pemeriksaan lebih lanjut. Mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, para pelaku begal dijerat pasal 368 ayat 1 KUHP ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Buton, Andi Eba, iNews memberitakan.